Perkenalkan, nama saya Wildan Ramadhani. Di sini saya akan mencoba mempraktikkan cara menyakok kacang Amazon. Untuk selanjutnya, mungkin kita bisa menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Ini ada tali untuk mengikat dan cutter, plastik, moss, dan juga kain untuk bersihkan sisanya. Oke, sebelumnya kita sudah menyiapkan pohon kacang Amazon yang akan kita cangkok. Selanjutnya kita langsung saja mulai untuk membersihkan waktu. Yang pertama kita ambil cutter, kita buat sayatan melingkar pada tanaman seperti ini. Dalam melakukan sayatan ini, kita harus berhati-hati, jangan sampai kita mengenai tangan kita sendiri. Jika kalian adalah anak-anak, mungkin bisa didampingi oleh orang tua kalian atau kakak-kakak kalian yang bisa membantu untuk membuat sayatan. Setelah kita sayat atas dan bawah seperti ini melingkar, kita buka sayatan ini, berhati-hati jangan sampai merusak struktur kulitnya. Pastikan sayatan ini semuanya bersih, melingkari tanaman, jangan sampai ada kulit yang tersisa. Ya, seperti ini kurang lebih bersih dari kulit. Ini yang terlihat cukup batang seperti ini. Selanjutnya kita bersihkan sayatan ini dengan menggunakan kain bersih untuk menghilangkan kambium. Cukup kayak gini ya. Setelah itu kita ambil plastik. Untuk plastiknya mungkin kita menggunakan plastik bening seperti ini agar nantinya pada saat akar sudah tumbuh kita bisa melihatnya. Untuk selanjutnya kita pasangkan plastik seperti ini. Untuk menguncinya kita balik seperti ini, mungkin dua kali, lalu kita ambil seperti ini. Akhirnya kita pegang sisi bawah, lalu kita tali menggunakan rafia. Untuk pengikatan mungkin cukup, tidak usah terlalu kencang, yang penting tali tersebut tidak bisa naik turun. Oke, setelah kita tali seperti ini, lalu kita masukkan media tanam. Kita menggunakan moss. Sebelumnya ini saya tadi sudah merendamnya dengan air untuk membuat cepat pertumbuhan akar pada tanaman kacang Amazon. Oke, kita masukkan melingkar.
kita masukkan sampai benar-benar menutupi sayatan pada tanaman kacang almanjar ini. Setelah terisi penuh semuanya, lalu kita kembali ikat ujung atas menggunakan bavial seperti ini. Untuk agar terlihat rapi, mungkin sisa tali ini bisa kita potong. Nah, kurang lebih seperti ini cara melakukan perbanyakan vegetatif menjangkau kacang Amazon. Mungkin ini bisa dipraktekkan teman-teman. Kurang lebihnya ya seperti ini. Untuk selanjutnya, ini dapat kita tunggu selama 1-2 bulan. Sebenarnya pada setiap tanaman memiliki waktu tersendiri. Untuk kacang Amazon ini kurang lebih 1-2 bulan itu bisa dipindah ke polybag. Nanti kita bisa melihat pertumbuhan akar. Sebelumnya waktu 1 minggu atau 2 minggu mungkin kita bisa melakukan uji coba dipindah ke tempat yang agak panas biar untuk tanaman tersebut bisa berkembang dengan baik. Mungkin itu cukup dari saya cara menjangkau tanaman kacang Amazon. Bila ada salah atau tutur kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MT Seneng Tanduran. Nurseri terbaik. MT Seneng Tanduran. Nurseri terbaik. MT Seneng Tanduran. Nurseri terbaik.